Halo, selamat pagi para konten kreator pemula. Kali ini saya akan membahas tuntas mengenai bagaimana cara mendaftar Facebook Pro. Nah, biasanya Facebook yang kita punyai yang sudah lama, akun-akun yang sudah lama yang kita punyai itu adalah Facebook biasa. Karena Facebook Pro itu perlu mengaktifkan dan caranya akan saya bahas di tutorial kali ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan, tentunya kita harus mempunyai akun Facebook dan kita harus masuk atau membuka akun Facebook tersebut. Seperti ini, kita tunggu sampai akun terbuka. Kemudian setelah itu, kita tekan gambar profil. Nah, di bagian profil ini, di sini, ini Facebooknya ini baru saya buat sebagai bahan contoh saja. Nah, setelah masuk di halaman profil, di sini ada keterangan, tambahkan ke cerita, edit profil. Nah, di sini ada titik tiga. Titik tiga ini kalian tekan, nanti akan muncul pengaturan profil seperti ini. Kemudian di bagian paling bawah ada gambar apa ini? Ransel atau tas atau koper. Ini kalian tinggal tekan aktifkan mode profesional. Kita tekan. Nah, nanti kita disuruh mengaktifkan, kita tinggal tekan aktifkan. Secara otomatis Facebook ini sudah menjadi Facebook Pro. Nah, kegunaan dari Facebook Pro di sini, Pro di sini artinya adalah profesional. Ini fungsi-fungsi dari Facebook Pro ini sangat banyak. Salah satunya keutamaannya menghasilkan uang. Di sini sudah dijelaskan hasilkan uang dari konten. Nah, dengan syarat jika Anda memenuhi syarat, kemudian nanti akan ada fitur kunci monetisasi harus sudah terbuka. Nah, untuk membuka kunci fitur monetisasi ini nantinya kita harus mengikuti atau memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sedangkan untuk bintang itu kalau nggak salah kurang lebih kita harus minimal mempunyai 500 pengikut. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita langsung mengaktifkan mode profesional. Oke, kita akan tekan aktifkan. Kita tunggu sebentar sampai proses selesai. Nah, ini dia. Di sini kita disuruh selesaikan atau menyiapkan profil Anda. Di sini kita tinggal tambahkan profil, foto sampul, dan sebagainya. Sekarang kita akan cek lagi ke bagian menu profil. Biasanya di bagian depan ini, di detail ini nanti akan ada tulisan profil ini menjadi kreator digital. Itu tandanya Facebook kita sudah menjadi Facebook Pro, alias Facebook Pro kita itu sudah benar-benar aktif, dengan tanda bahwa di bagian detail ini nanti profil kita ini sudah menjadi kreator digital. Kurang lebih seperti itu, semoga bermanfaat buat kalian para konten kreator pemula yang pengen mencari penghasilan tambahan di Facebook sekaligus bermain sosmed. Cukup sekian, terima kasih.